Halo, hai, assalamualaikum dan selamat datang ke channel. Okay, hari ini saya nak buat satu reaction. Tapi sebelum tu, kepada siapa-siapa yang baru saja datang ke channel saya ni, jangan lupa tekan tombol subscribe, komen dan like, dan jangan lupa share juga kepada orang ramai ya, supaya channel ni semakin kembang maju. Okay, untuk hari ini saya nak buat reaction satu reaction. Okay, tentang video baru saja daripada Syamil Shazli, iaitu drama sebaru jadi Ustaz Asih Curang. Okay, di mana cerita ni menunjukkan Asih menjadi seorang ustaz lah. Jadi untuk ketahui dengan lebih lanjut lagi, jadi apa kita tunggu lagi dan kita belengkan masa, jom kita start. Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Minta maaf lah ganggu ni Ustaz dah. Yalah, tak apa. Ustaz tak masuk rumah lagi, saya panggil dah. Tak ada apa. Ustaz, saya nak tanya ni Ustaz. Tanya kan Mami? Ustaz, saya ni ada kenal seorang wanita ni kok online. Dalam portal cari jodoh Muslim Malaysia Tiljana.my. Patut Ustaz, saya nak tanyalah. Tak apa kok Ustaz kena wanita ni kok online? Masya Allah. Ni. Lagi tak ada sehat. Ada masalah. Pihak modeknya. Pihak pagi ni. Sebelum nak pergi jauh ni. Nikah ni bukan benda-benda main-main. Ya, nikah bukan benda main-main. Tak pusing. Buru-buru. Faham ni? Faham Ustaz. Jadi Ustaz, terima kasih banyak dah. Terima kasih. Minta maaf lah ganggu Ustaz nak masuk rumah ni. Ganggu lagi? Nak kena tak? Tak, Ustaz. Apa? Ustaz masuk dah? Okay, Ustaz. Saya pergi dulu. Masih dah? Dan mas baru jadi Ustaz Asih ni. Apa dia tak kelik-kelik lagi? Mana Asih? Gimana ni Asih? Hello? Hello, Be? Habis duduk mana tu? Luar ni. Apa tu? Oh, lepas tu habis nak kelik masa mana? Nak balik dah hantar lagi. Nak balik dah panggil. Habis? Weh, dah ala balik tu habis tolong beli folic acid. Kata habis beli dah. Kata habis beli dah. Bini awak kata? Haa, bini awak. Haa, bini saya. Bini awak, bini saya. Bini awak tahu dah ke pasal kita dua ni? Kalau dia tahu, dia marah tak? Bapak bini nak marah? Kita ada apa pun. Kita ada kuasa pun. Okey. Jadi, bila awak nak ayat pasal kita dua ni? Tahu. Bini saya ayat, bapak mungkin. Lepas saya ayat, kita ni kata dulu. Kalau dia tak izin, Balik dah. Habis beli tak saya suruh tu? Balik. Kasih, Abel. Habis tunggu betul, saya buat air deh. Tak ada? Ya. Balik rumah pakai pihak selalu. Abel ni kalau air. Maksud Abel? Abel ni kalau air. Isteri baru. Tapi, anak kita ni. Tapi, agama benda ke? Memelah benda ke. Jadi, apa masalah? Kalau Abel tak fikir pasal saya, at least Abel fikir pasal anak dalam perut ni. Mungkin sang fajar dan sayap-sayap patah menyaksikan kita berseteru. Selalu tepat yang lain. Mungkin cinta jiwa yang dendam akan kerasmu.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz sibuk kau? Buat apa tu? Sibuk. Pergi buku. Ustaz pergi buku. Ustaz pergi buku. Pergi buku. Tu nampak dia tengok kau berada tu atas? Bangunan. Bangunan. Ustaz. Maaflah. Kita nak tanya ni Ustaz dah. Pasal apa tu ni? Tak tanya pasal ni lah. Kita duduk dengar-dengar ni. Pasal saya ni kau lain kau? Oh, dengar kau banyak tu. Gini ni, semua ni itu Allah dah. Ha. Kita tak boleh pusat lelaki. Kita tak nak pilih. Dia pilih saya untuk nikah seorang lagi saat bini saya mengandung. Kita kena timu. Kau ada petakit. Sebab semua tu sudah setelik. Tapi Ustaz, tidak ketu fahami Jabariah Ustaz. Rasanya tak boleh fahami tu Ustaz. Eh, kau buat apa? Pasal Jabariah? Jabariah ni fahami sesat Ustaz. Dia berpandangnya kita manusia ni sudah ditentukan dipaksa. Seolah-olah kita manusia ni tak ada pilihan. Kalau kita jahat atau baik, tu semua ketentuan Tuhan dah. Kalau kita zina atau bunuh orang, semua tu ketentuan. Padahal kita ni diberi pilihan. Tuhan tahu pilihan kita dan pengakhiran kita. Lah ni, awak saya Ustaz. Mana awak saya Ustaz? Apa kita awak ada apa? Mak, ada Ustaz dah. Abi, tolonglah Abi. Abi fikir dulu kau apa Abi buat ni. Awak kena terima. Semua tu tak boleh dah. Tu eh. Abi tolonglah siye kau saya. Kalau Abi tak siye kau saya, pun tolong siye kau baby yang bakal lahir ni. Kanulah nasib dia nanti, Abi. Tolonglah. Hei, awak main meja ni. Pasti mau aku tuel kau. Isteri mana boleh terima semua ni? Nggak terasa ngandung lagi. Tak. Saya tak kira izin ke? Abi. Awak tahu tak? Malah saya. Awak tak ada kuasa. Benda ni tak salah. Nabi pun poligami. Tapi Nabi tak pernah pukul, tak pernah kasar dengan bini. Tu juga. Kita cerak. Saya cerak awak dengan tolak satu. Awak boleh cerak saya. Awak boleh pukul saya walaupun saya tengah sarat mengandung. Tapi tolong. Tolong sangat jangan gunakan pakaian dan agama untuk puaskan nafsu awak. Mungkin sang fajar dan sayap saya burung patah menyaksikan kita bersama. Ini kamu bukan benda-benda main-main. Bagi tangi banyak pehok. Bagusnya, bunuh-bunuh. Mungkin cintaku terlalu kuat dan menutupi jiwa. Okey, jadinya itulah drama sebab jadi Ustaz Aziz juga. Jadi kalau kita tengok mungkin isu ni ada juga apa kata berkait dengan isu-isu yang viral lah baru ni itulah. Jadi betul lah kalau kita kata perkahwinan ni bukan sesuatu perkara yang main-main. Jadi dia perlu banyak pihak yang terlibat di mana bila bermain dengan hati dan perasaan ni kita perlu tanyalah semua dulu, semua pihak lah. Jangan buat keputusan yang terburu-buru. Dan dalam video ni juga Syami ada terapkan nilai-nilai yang murni, maknanya ayat-ayat yang di mana benda tu kita boleh ambil dan kita boleh nilai sendiri. Jadi itulah kalau siapa yang mahu menikah atau mahu melangsungkan perkahwinan, jadi jangan anggap perkahwinan ni satu perkara yang main-main. Dia perlukan tanggungjawab dan bila mana kita tahu apa kita perlu buat, insyaAllah benda tu akan diredai oleh Allah. Jadi saya rasa setakat tu sahaja video saya pada hari ini. Jangan lupa subscribe, komen dan like. Kita berjumpa di lain video dan di lain hari. Bye bye. Assalamualaikum. Take care of you.